di awal pernikahan kami, bunga-bunga cinta kebahagiaan begitu mempesona, seakan memanjakanku dalam pelayaran cinta yang penuh canda tawa. Namun, itu hanya kisah gula-gula di awal pernikahan kami. Kak, aku tuh gak suka ya cara kakak perlakuin kakak ipar. Apa kamu? Aku juga wanita, Kak. Aku bisa ngerasain apa yang kakak ipar rasain. Apa urusanmu? Ini keluarga aku, urus saja keluargamu sendiri. Gak bisa gitu dong. Udah. Kalian kenapa sih berantem? Udah deh, kakak tuh gak usah belain dia. Bisa kalian berdua. Enggak. Menara Doa SICC, 28 Februari 2015 pukul 9.30 pagi di SICC. Seluruh pengerja yang memiliki badge pusat wajib hadir. Mari ambil komitmen untuk berdoa setiap hari bagi penuaian jiwa besar-besaran. Karena kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga dan merupakan bagian agar terjadi pelipat gandaan mujizat, serta sebagai anggota keluarga besar Church of God yang sedang menjalankan program doa World Harvest, wajib bagi seluruh pengerja, aktivis, dan jemaat. Ini tubuhku sendiri, jadi terserah aku mau apakan saja. Iya, tapi udah sewajarnya kan, suami istri itu saling menolong dan saling mengasihi. Istri? Saling membantu? Ya, kamu memang istriku. Membantuku membuat malu depan semua orang, karena tidak bisa memberikan aku seorang anak. Asal kamu tahu ya, aku udah coba sekuat tenaga. Aku udah berulang kali ke dokter. Aku udah berdoa sama Tuhan supaya aku bisa hamil. Tapi apa? Gak ada perubahan kan? Sayang, coba deh kamu belajar bersyukur. Pasti kita bisa jalanin pernikahan kita dengan bahagia. Kamu inget gak? Tujuan utama pernikahan kita adalah hidup bersama sebagai pewaris dari teman kasih karunia Kristus. Bermun cerewet. Jangan sok menggurui suamimu ini. Aku sudah muak dengan semua ini. Mulai sekarang, kita cerai. Apa? Cerai? Kamu gak serius kan? Serius? Kamu lihat, apa aku ada wajah main-main? Tapi aku masih mencintai sayang. Lah, cuma saja. Pergi! Bawa semua yang berharga yang kamu mau. Sayang. Lepaskan! Menara Doa Gembala Kul, Selasa 24 Februari 2015 pukul 19 di GBI Modernland. Wajib bagi seluruh Gembala Kul. Ibadah Umas Rayong 3, Rabu 25 Februari 2015 pukul 10 pagi di GBI Modernland dengan pembicara Pendeta Andreas Sustono. Kamu kenapa masih di sini? Aku pikir kamu sudah pergi. Kenapa? Iya, tadi waktu kamu mabuk, kamu bilang aku boleh ambil semua harta berharga yang aku suka. Dan buatku, satu-satunya harta berharga itu cuma kamu, suami aku sendiri. Tapi aku sudah berlaku kasar padamu. Sudah memperlakukanmu secara tidak baik. Iya, aku tahu. Tapi biarlah janji nikah kita di hadapan banyak orang itu tetap kita jaga. Aku tahu kamu selalu berlaku kasar. Buat aku, tujuan utama pernikahan itu bukan untuk punya anak, sayang.
tapi untuk menjadi teman pewaris dari kasih karunia Kristus. Maafin aku, sayang. Maafin aku. Iya. Aku selalu memberikan pengampunan. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia.